Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi ya videonya Kunti ya. Wah, Bani Genderowo mencoba menanggapi Kunti. Hala, belai ya, kata Anda. Hanya Allah yang bisa merubah. Betul. Apa Anda pernah menanggapi ceramah-ceramahnya Aba Aos? Kalau memang Anda bisa membenarkan itu, coba tegur dong, berani nggak? Suara lantang seperti saya, berani nggak? Ya, berani nggak? Bisa nggak? Kalau yang namanya kitab suci Al-Quran Al-Karim 30 juz itu memang tidak bisa. Lah kenapa Anda suka menjual-jual ayat sendiri? Kenapa Anda merubah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam digantikan jadi gerung? Coba, berani enggak duetin ini? Kalau bisa setit ini ya. Kenapa Anda menolak kalau saya mengkritik itu? Saya juga bilang, iman-iman Anda itu bisa dibeli, harga diri Anda itu bisa dibeli. Contoh Aba Aos. Aba Aos itu gerung bisa dirasulkan, Anis bisa diimam mahdikan. Besok kitab kalian itu mau dirubah. Nah sekarang gini, kalau ini ya contoh kecil ya Mbak. Kalau Rasul kami itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azan kami wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kalian merubahnya. Ya Aba Aos merubahnya. Kalau gerung Rasulullah, terus bagaimana dong bacaannya? Ya, wa ashadu gerung kulilah gitu. Nah, syahadat. Ya, syahadat kita Muhammad Rasulullah. Lah, kalau sampean percaya akan kata Aba Aos, kalau gerung itu Rasulullah, terus syahadat kalian bagaimana? Gerung kulilah gitu. Ini lebih stres, lebih gila. Ini salah satu emak-emak, ya. Komen di dalam, memberikan video di dalam komentar orang-orang di konten saya. Lah Mbak, ya bilang Kunti segala macam. Genderowo, iblis, dajjal, ya dengerin. Ya, kalau Anda itu ya waras. Kalau masih waras, ya denger. Ya, tanggapi dong Aba Aos. Kalau dia itu sudah menentukan kalian itu ya di ceramah umum bilang kalau gerung itu Rasulullah. Ceramah di mana-mana itu bilang kalau yang namanya Anies Baswedan tuh Imam Mahdi. Melawan Dajjal juga belum ya, udah menjelma jadi Dajjal kalian. Ini Dajjal menjelma jadi orang berjubah-jubah. Kalau udah masuk ke cendana, saya bilang apapun bisa dirubah. Disuruh teriak-teriak, disuruh teriakin itu. Siapa lagi besok? Bisa jadi itu ya, tutut, nyonya tutut itu ya, bisa kalian jadikan Tuhan. Itu peribahasa bro ya, bisa gak bedain? Siapa yang bisa rubah dengan kata-kata saya? Kalian itu kata saya, dengan uang bisa dirubah. Salah satunya Aba Aos ya, pemimpin santri yang selama ini puluhan tahun jadi keblinger, tau gak? Imam Mahdi mereka, kalian itu adalah Anies Baswedan, itu Imam Mahdi kalian. Sekarang gerung Rasul kalian. Kalau kami tetap Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetap kami lah. Kalau kalian, kalau Aba Aos udah merubah kalau gerung sebagai rasulnya ya, berarti asyhadu alla gerung kulilah. Inilah lawak-lawak dagelan politik ya, dagelan-dagelan ulama, sampah-sampah kuman-kuman NKRI yang menjelma ini ya, bela-belain yang namanya ante-ante orba yang ingin berkuasa. Paham loh? Belajar cerdas, makanya jangan dongok terus.